Selamat pagi, jumpa lagi dengan channel Dewi Sri Agro Cilacap. Kali ini kita akan membahas ukuran polybag. Ukuran polybag itu gimana sih? Ya, kita ambil contoh yang ini. Nah, ini ukuran seperti ini. Ya, ini tertulis 08 kali 20 garis miring 40 kali 40. Ini maksudnya ketebalannya 8 mikron. Ini 20 alasnya. Ini 40 ini tingginya. 20 strip 40 kali 40 ya. Kalau 0,8-nya itu ketebalan. Nah, ini contohnya kayak gini. Berarti kesininya ini 20 cm. Ya. Kesininya 40 cm. Ya, maksudnya gimana ini ada tulisan 20-40? Ya, 20-40 itu maksudnya kalau dibuka seperti ini. Ya, jadi ada yang nyebut ukuran seperti ini 20-40, ada yang bilang 40-40 itu sebenarnya sama aja. Ya, tinggal apa ya? Tahu sama tahu itulah. Itu lah, ini lubang-lubang itu udah ada dari tanahnya. Bawaan pabrik. Kita enggak perlu melubangi lagi. Jadi cara membaca ukuran polybag itu seperti itu. Ya, sekian dan terima kasih.